Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat datang di Han Solihan Channel, Channel Limong Diso. Kali ini saya berada di Saung Sawah. View-nya guys, asik ya, temannya asik ya, yes. Ini baru 2020. Pertamanya saya kira ini bangunan apa, ternyata bangunan rumah makan. Pak mendirikan Bumdes iki opo wae? Apa adik ART ini kan terus. Mbak sampeyan apa, Mbak? Aku anu sing opo ki nila-nilane. Oh, nila. Berarti nila bakar. Berarti 3. Mas Isam? Nila bakar 4 berarti. Nila. Nila bakar berarti 5. Nila bakar 5. Oke, teman-teman, saya masih di dalam dapurnya ini. Drok Mbak lagi sibuk ternyata. Pesenane nila kentekan kabeh. Nilainya habis semua nilainya. Ini kami pesen segini. Masalahnya anu Bu, mboten dereng ngetos nomor HP-ne. Nggih, kutune pesen riyen kutune. Ini suasana di dapurnya sambil menunggu tahu sumpel, tahunya tahu tempe 4 porsi. Pas bareng-bareng masalah ya. Kuis yang apa kuis mas? Oh gurami. Oke sih pesanan mbak om mbak. Waduh. Kurang cepat karena hukum rumahnya habis. Iya. Kebetulan di sini ada Pak Kepala Desa Kepuh, Pak Barok. Eh gitu deh. Saya manggil teh Pak Barok nih. Jarang-jarang lo ketemu Pak Barok langsung lo, iya. Pak ya. Artis. Niatnya ya makan Pak. Kalian pelayan sih Pak. Konten setunggal Pak. Baik, pesenannya sudah datang semua. Ini saatnya makan. Kita pesen ada 3 macam. Kalau punya saya ini namanya sambal belut. Ini sambal belut ini. Kalau punya Mas Dian namanya pecak bandeng tanpa tulang. Kalau Mas Hisham dan teman-teman ayam bakar. Ayam bakar, ayam bakar.
Belut. Minumannya ada jus apokat, es teh. Putus bang? Putus sekali. Ini video mbak, orang foto-foto mbak, video baik mbak. Video baik. Kalau yang pengen sensasi pedas, nah ini. Itu loh ya. Mas Dino Rai deh woy. Gila. Nanti kemperinget kayak gitu ya. Yang dimakan adalah pecak bandeng. Top level 10. Gue nyurap di sini ternyata pedas ini. Rasa terbang. Perutnya enggak kuat. Mas Andi mau pesan dong ayam. Sambel lu. Wong mateng kaya wong macul masuk. Namanya sensasi ini, sensasi. Saatnya bayar kasir. Masuk. Terus, Mbak. Kita pesennya tadi ada 10 dengan bermacam aneka makanan. Coba kita cek habisnya berapa. Hah? Ayam bakarnya mau beli 6 berapa? Ayam bakarnya 6. Pecak bandengnya 1. Cincin kangkung enggak ada. Mm-hmm. Tahu tempenya berarti mau tambah 1 lah. 5. 5 porsi. 5 porsi. Terus sambal belutnya 3. Jus alpukatnya berarti? Jus alpukatnya berarti pertama, mau papa tambah tambah 6. 6. Jos mbak, siji, loro, telung atus, Rp367, murah meriah. Baik, terima kasih karena makan sudah kenyang. Nah, saatnya kita pulang sayonara. Oh iya, belum saya sampaikan bahwasanya Saung Sawah itu tempatnya di desa Ndlimas. Ini jalur alternatif desa Ndlimas. Ya beli ya, kita bisa review lagi ya, sekarang berkunjung di kebun anggur. Pak Barang, apa tanya Rian, gih? Rian, gih? Itu. Aturan. Saatnya pulang.
Mbah tenun nggih, Mbah Oparengo. Nggih, yo. Terima kasih sekian dari Ehan Solehan Channel. Jangan lupa like, subscribe. Saya tutup dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.